Kita ke informasi berikutnya, Saudara. Harian Kompas kembali menyelenggarakan Kompas Travel Fair 2024 atau KTF 2024. Kali ini Kompas menyediakan wisata religi sebagai bagian paket wisata di Indonesia. Untuk ke-11 kalinya, Harian Kompas menggelar Kompas Travel Fair demi menggait para warga yang gemar berwisata. Dibuka dengan tarian dan lagu kebangsaan, Kompas Travel Fair menyediakan wisata lokal dan internasional di Jakarta Convention Center. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berharap ajang yang dibesut Kompas menjadi alat promosi untuk meningkatkan minat wisatawan di Indonesia. Kompas Travel Fair merupakan salah satu pameran industri perjalanan wisata terbesar yang menghadirkan ragam paket wisata, promosi sekaligus pertukaran informasi dari berbagai sektor, meliputi paket wisata, transportasi, akomodasi, travel agent, desa wisata, ekonomi kreatif, serta berbagai event dan produk unggulan yang ada di Indonesia. Kegiatan ini juga sebagai salah satu alat promosi pariwisata yang efektif untuk meningkatkan minat masyarakat berwisata di Indonesia. Di penyelenggaraan kali ini, Kompas mengajak warga merasakan multi-travel experience. Targetnya jumlah pengunjung sebanyak 18.000 orang dengan total transaksi 32,4 miliar rupiah. Kompas Travel Fair 2024 menyediakan 11 zona pariwisata, salah satunya zona wisata religi, travel haji, dan umroh. Kami hadir kembali dan ini event yang ke-11 buat Kompas dan tentu saja sebuah perjalanan panjang. Dan ini kami membawa sebuah tema baru, multi travel experience. Tentu saja kehadiran 3 bank partner, bank DBS, kemudian BSI serta OCBC, semoga memberikan banyak variasi yang tentu saja memberikan benefit ke para pengunjung Kompas Travel Fair. Selain zona travel konvensional, kita menghadirkan zona religious tour atau travel haji dan umroh. Harapannya ini memberikan sebuah nuansa baru, menangkap dari sebuah potensi industri halal yang sangat-sangat berkembang pesat. Peningkatan wisatawan religi terlihat dari tren penerbangan haji dan umroh yang meningkat 44% dari tahun 2022 ke tahun 2023. Untuk mendapatkan penawaran menarik dan promo tiket maupun diskon paket wisata, pengunjung bisa ke Jakarta Convention Center, tempat pameran wisata Kompas Travel Fair berlangsung mulai 20 September 2024 hingga 22 September 2024. Harga tiket masuk Rp25.000. Alvan Rizky, Yohan Bagja, Kompas TV, Jakarta.